merupakan sebuah wiring yang berjudul tentang dua buah input sensor. Ya, input sensor ini kita anggap input sensor infrared proximity, dengan outputnya adalah low. Di mana di sini kita lihat bahwa di pin B.0 ada sebuah infrared, kemudian di pin B.1 juga ada sensor infrared. Tujuannya ini adalah sensor infrared pertama ini kita gunakan untuk mendeteksi pin di pintu pagar yang berbuka secara otomatis, sedangkan yang kedua merupakan sensor yang mendeteksi untuk pintu rumah yang terbuka secara otomatis. Jadi dengan sensor ini pintu pagar ataupun pintu rumah akan terbuka secara otomatis. Kemudian di output daripada pin B.0 itu adalah dua buah output yang dikenal adalah pin A.0 sama pin A.1. Pin A.0 merupakan pergerakan motor secara jam-jam, atau dia di mana pintu terbuka, ya. Kemudian di pin A.1 berarah jam-jam, di mana di sini motor ini akan berputar berlawanan arah sehingga pintu pagar akan kembali ketutup. Kemudian untuk sensor pintu rumah terbuka secara otomatis itu ada pada pin B.1 dan outputnya adalah pin A.2 sama pin A.3. Pin A.2 berfungsi untuk menggerakkan motor secara jam-jam untuk membuka pintu. Kemudian pin A.3 berfungsi untuk putar motor berlawanan arah jam-jam untuk membuka pintu. Nah, berarti di sini dengan sensor dua buah sensor ini, pintu pagar akan terbuka dan tutup otomatis. Terbuka, kemudian orang masuk. Di situ ada delay time-nya, di mana ada kesempatan orang masuk untuk bersantai, ya. Jadi tidak terjepit atau terburu-buru, kemudian pintunya akan tertutup kembali. Begitu juga dengan pintu rumah. Ya. Namun di sini timbul pertanyaan-pertanyaan bahwa jika orang di dalam rumah, berarti di situ tidak ada dipasang sensor, di mana orang yang ingin keluar dari rumah pintu itu tidak bisa dibuka karena tidak ada sensor. Namun di sini kita lengkapi dengan tombol manual di sini. Berarti orang yang keluar harus tekan tombol manual. Ya, tombol manual baik pintu rumah keluar ataupun pintu pagar. Ya. Sekarang kita coba simulasikan. Yang pertama kita lihat dulu bagaimana orang masuk melalui pintu pagar. Dimana aktif di sini dilihat tadi, ya, motor terbuka, ya. Kemudian diam berarti memberikan kesempatan orang lewat masuk dalam pintu pagar sehingga orang akan lewat. Ya, di sini pintu pagar terbuka, ya. Dimana lamanya bisa kita atur tergantung yang kita inginkan. Kemudian pintu pagar tertutup. Kemudian jika pintu pagar tertutup, orang akan masuk, ya, akan dideteksi oleh pintu rumah, ya, sehingga di sini pintu sensor kedua akan aktif pintu rumah, sehingga pintu akan terbuka, ya, akan terbuka. Kemudian ada delaynya, orang bisa masuk. Kita atur adalah sebanyak 1 menit tergantung dari kondisi. Sedang pintu tertutup, ya. Nah, sekarang begini. Orang sudah ada dalam rumah, ingin keluar. Di sini tidak kita pasang input lagi menghemat daripada komponen. Nah, di sini kita pasang dua buah relay, ya. Sama fungsinya dengan dua buah relay ini, di sini dia menghubungkan tegangan 12 volt, ini juga menghubungkan ground. Di mana dia akan menghubungkan tegangan 12 volt dan ground ini untuk motor pergerakan terbuka, ya, pergerakan terbuka. Ya, jadi NO-nya ini NO buka yang ini, ya, yang hubungkan 12 volt sama ground untuk buka, sama dengan NO dua buah relay yang kita gunakan secara manual. Ya.
kita lihat sini adalah positifnya terhubung ke positif motor, sedangkan NO negatif terhubung ke negatif motor. Ya, ini partikelnya negatif motor. Ya, nah, sekarang kita coba testing. Jika kita tekan, maka motor akan bergerak. Ya. Tujuannya adalah untuk membuka pintu. Ya. Kapan saja ditekan, maka pergerakan motor itu adalah motor akan terbuka. Di mana motor itu bergerak. Ya. Itu disebut dengan manual. Itu juga kalau ingin buka pagar, otomatis kita menekan tombol sehingga pintu pagar itu akan dibuka kembali. Nah, bagaimana kah sistem rangkaian dari ini? Rangkaiannya adalah seperti ini. Ini untuk pintu pagar, sebenarnya sudah dijelaskan juga. Kita di sini gunakan pin D0 ya. Sensornya akan men-trigger ke pin B.0 ya. Dan outputnya lah outputnya pin A0 sama pin A1 ya. Nah, ini sensor infrarednya. Kemarin juga sudah jelaskan tentang bagaimana kita mengatur wiringnya ya, dimana di sini bahwa trigger daripada sensor infrared ya, sebenarnya tidak perlu kita gunakan relay ini, cuma untuk menjamin memastikan bahwa tegangan input itu 5 volt karena kita tidak menggunakan microcontroller Arduino ya. Tapi di sini karena dia low volt, maka kita hubungkan yang NC bukan NO-nya saja. Nah, NO-nya itu ya yang dua nih, ini untuk hubungan ke positif motor, ini negatif motor untuk gerakan satu untuk putaran satu jam, sedangkan ini kebalikannya. Ya, kembalikan ini ke negatif motor, ini ke positif motor. Jadi gerakan itu akan berarah jam jam, ini searah jam jam. Jadi dua buah relay ini untuk pemutus positif, penghubung positif, ini penghubung negatif untuk searah jam jam. Ini penghubung negatif, pemutus untuk motor berputar berarah jam jam. Nah, inilah bentuk kontrol manual pintu pagar. Nah, di sini kita gunakan sebuah 4 button atau detent switch ya. Kita gunakan tekanan 2 volt ya. Kita hubungkan ke kita gunakan VCC 2 buah jenis relay yang tanpa trigger optocoupler manual. Nah, di sini jika kita hubungkan ya, tegangan akan langsung masuk di 2. Baik yang relay pertama atau relay kedua, sehingga sini akan ada induksi magnet atau aktif. Karena groundnya terhubung ya. Juga gitu. Jadi kalau jika ditekan, maka dua buah ini akan aktif, maka dia akan hubungkan 12 volt ke NO untuk motor negatif yang positif ya. Sedangkan yang ini adalah ground, 12 ini adalah ground, kita hubungkan ke positif motor. Artinya adalah karena ini terminal negatif motor, kita kasih tegangan 12 volt, sedangkan ini adalah positif motor, kita hubungkan ke ground, maka motor berputar beran arah jarum jam. Nah, dibikin juga sama halnya dengan kontrol motor untuk pintu rumah ya. Sama, cuma di sini posisinya adalah kita pindahkan inputnya ke input B1 ya. Sedangkan outputnya kita juga adalah pin A.2 sama pin A.3. Berbeda sama saja. Dan juga saya jelaskan pada video sebelumnya. Dan juga sama untuk kontrol manual pintu rumah, sama seperti yang dijelaskan tadi ya, menggunakan dua buah driver relay yang biasa tanpa adanya sistem autocoupler. Nah, kemudian kita lihat bagaimana program ya. Programnya adalah seperti ini ya. Programnya seperti ini. Di mana ini konfigurasinya port A adalah sebagai output, lalu port B0 input, port B1 adalah input, dua buah input ya. Lalu kita pakai LCD sebagai indikator di mana port B-nya itu menghasilkan low volt ya. Nah,
Nah, jika pin B 0 sama 0, maka port A akan menghasilkan hack fault itu aktif ya, 1. Nah, ini akan menghasilkan pintu pagar terbuka selama 150 menit. Kemudian terbuka itu akan berpindah ke program berikutnya, di mana port A 0 itu akan tetap 0 selama 1 menit. Ya. Inilah tempat kita mengatur berapa lama kita menginginkan motor kita, pintu itu terbuka. Kemudian setelah itu dia akan berpindah ke bawah port A 101 ya, sehingga pintu pagarnya akan tertutup selama 150 detik. Kemudian port A 1 sama dengan 0 ya, dia akan tidak aktif kembali ya. Kemudian jika pin B 1 atau inverter kedua atau sensor kedua aktif, maka port A 2 akan aktif, pintu rumah terbuka. Lalu lamanya terbuka adalah selama 1 menit ya. Kemudian dia akan tutup kembali ya. Nah, setelah port A 3 sama 0 akan ada informasi mengatakan bahwa silakan masuk ya. Nah, jadi silakan dicatat programnya ya, tidak masalah catat programnya. Sini kita tidak sensor tidak menggunakan ADC, nanti akan ada pemateri tentang ADC ya. ADC itu adalah tentang sensor ya, umpamanya ada sensor ya, tapi akan saya tampilkan tentang program ADC ya. Tapi saat ini programnya yang bisa akan kita catat dulu yang ini dulu ya, untuk dua buah sensor infrared. Yang pertama sensor infrared untuk pintu pagar, satu lagi untuk pintu rumah ya. Sekarang dicatat programnya. Nah, kemudian jika ingin mengetahui tentang sistem ADC, karena ini di smart home ada sensor cahaya atau LDR, leak independent resistor, bisa kita lihat sebentar. Ini sudah jadi keterangan bahwa untuk konfigurasi ADC-nya ini single, koma prescaler sebagai auto, koma reference sebagai AVCC ya. Nah, itu untuk konfigurasi untuk ADC, sedangkan di bawahnya konfigurasi untuk LCD saja ya. Kemudian ini di sini ya, cuma di sini kita lihat bahwa ini adalah start ADC. Start ADC itu adalah untuk mematikan ADC. Itu adalah kemudian get ADC sama 0 adalah mengkonfirmasi bahwa data ADC itu adalah 0. Maka ini adalah akan tulisan malam hari atau pin D.0 akan aktif gitu. Jadi pin D.0 ini bisa kita hubungkan apakah ini dia menyalakan lampu atau mengaktifkan driver relay. Ya, jadi jika dia aktif ADC-nya, maka kemudian LC berarti dia. Kemudian jika di siang hari pin D0 akan 0, berarti dia driver relay-nya mati sehingga lampu juga akan mati. Ini kurang tentang sistem ADC. Nanti akan dimunculkan program tentang ADC dan wiring-nya supaya lebih gampang memahaminya. Jadi kembali di sini ya, jika orang sudah berada dalam pagar, sensor mendeteksi ya pintu akan terbuka ya. Tetapi di sini kalau ada di saat pintu terbuka, jika ada orang masuk, maka motor pintu pagar tidak akan terbuka, karena di sini ada smart home diprogram untuk pengamanan. Orang harus masuk dulu dan pintu tutup, maka pintu pagar bisa terbuka ya. Tidak bisa kita orang masuk jika sebelum ini tutup. Nah, ini sekarang kita lihat pintu satu tutup ya. Dan ada kata-kata silakan masuk di sini, maka baru orang bisa masuk ya, yang terpagar akan terbuka. Ya. Di saat terpagar terbuka, begitu juga pas orang masuk ke pintu rumah juga tidak bisa masuk. Ya. Karena dengan sistem COVID itu adalah kita buat sistem itu orang masuk bergantian satu-satu atau dua-dua selama dia terdeteksi oleh sensor.